Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, al-mukarramun, para asatidz, para masyayikh, guru-guru kita, para alim ulama yang mohon maaf tidak dapat yang sebutkan satu persatu, kita doakan beliau-beliau semua diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat dan terus istiqamah membimbing dan mendidik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para pejabat, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Pada hari ini bersama-sama kita memperingati Haul, salah seorang wali kutub yang tidak diragukan lagi, yaitu Al-Arif Billah Sayyidah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu ardhah. Kenal lagu? Lagu Arab? Oh tentu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu yang ke, coba kita angkat ini, baluk 44 kita memperingati haul beliau, subhanallah. Padahal sila, kenapa kita memperingati haul? Apa aja haul niki? Hari wafat. Kenapa kita memperingati hari wafat? Seharusnya kita memperingati maulid misal, karena kita senang dengan maulid, dengan lahirnya guru-guru kita. Masa kita senang dengan meninggalnya beliau-beliau? Tidak. Lalu kenapa kita memperingati haul? Di sini para ulama termasuk Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, guru kita semua, Rais Am Jatman, beliau menyampaikan bahwa kalau Nabi, kita peringati maulid beliau. Kenapa? Karena para Nabi niki sejak lahir sudah sampun suci. Betul apa tidak? Sudah suci, dijaga, dilindungi oleh Allah. Sementara para wali tidak mesti dari kecil suci, tidak mesti sejak lahir sudah suci. Malah ada beberapa yang masa lalunya sang kurang bagus, tapi pada akhirnya menjadi waliullah yang besar. Itu sebabnya haulnya yang diperingati, karena pada hari wafatnya itu sudah tidak diragukan wafat dalam derajat yang setinggi-tingginya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan waktu lahirnya belum tentu dia lahir dalam keadaan mahfuz atau terlindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada noda dan sebagainya. Tetapi ala kulli hal, bukan di situ intinya. Intinya adalah kita selalu mengenang jasa-jasa para alim ulama, wabil khusus seperti beliau yang sudah mengajarkan kebenaran, kebaikan kepada kita semua, sehingga banyak dari umat Islam selalu berzikir menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada beliau kita kirimkan Al-Fatihah. Ini anak-anak kalau masuk ujian senang apa tidak senang? Senang apa tidak senang? Tergantung ya. Mendewa belajar jadi yang senang. Baiklah, kalau bisa jawab senang apa tidak senang? Nah, begitu keluar dari ruang ujian kemudian dapat rapot, ternyata rapotnya
banyak nilai yang rendah. Senang apa tidak senang? Tidak. Keluar dari ruang ujian, mendapatkan rapot, semua isinya 100 doang. Senang apa tidak senang? Dan kalau kalian senang, orang-orang dekat kalian senang apa tidak senang? Paham kira-kira maksud contoh ini? Tidak ya? Kita masuk ke dunia, itu masuk ruang ujian. Dunia ini penuh ujian. Senang apa tidak senang? Tergantung bisa menghadapi ujian atau tidak. Kan begitu? Begitu keluar dari dunia, berarti keluar dari ruang ujian. Dapat rapot dari para malaikat. Kamu ini dosa doang, kamu gawe selama lihat dunia. Terima palu nih, pong. Senang apa tidak senang? Na'udzubillah min zalik. Para awliya, termasuk para alim ulama yang mendirikan pondok pesantren ini, beliau-beliau selama di dunia, di ruang ujian, kira-kira beliau-beliau ini bisa menghadapi ujian dengan benar atau tidak? Bisa apa tidak? Bisa, mampu. Kita percaya sama beliau-beliau. Lebih-lebih Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau masuk dunia penuh dengan ujian. Tapi beliau ini waliullah, wali besar, mampu menembus semua ujian. Sehingga begitu keluar dari dunia, kira-kira husnul khatimah apa su'ul khatimah? Husnul khatimah apa su'ul khatimah? Husnul khatimah. Keluar dari dunia, maknanya keluar dari ruang ujian dalam keadaan bergembira, menerima rapot 100 semuanya, mendapatkan surga bighairi hisab. Artinya ketika beliau meninggal dunia, beliau bahagia apa tidak bahagia kira-kira? Bahagia, karena husnul khatimah. Dan kalau beliau bahagia, kita yang mencintai beliau ikut bahagia apa tidak ikut bahagia? Ikut. Itu filosofinya kira-kira peringatan haul para aulia. Kita di sini boleh-boleh saja dibilang senang dengan wafatnya beliau. Yo, kok begitu? Karena beliau wafat dalam keadaan bergembira, maka kita sebagai murid-murid beliau ikut bergembira dengan kegembiraan beliau. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alam. Selain itu, kenapa kita peringati haul? Mohon maaf, ini tiang sampaikan penting. Salah satu amanah tugas tiang di Jatman, Jatmi maupun Duti, lembaga-lembaga ketarikahan ini, juga kita menghadapi kelompok-kelompok yang sangat demen kita pelungguh bertarekat, apalagi berzikir, peringati haul, perayaan maulid, arak kelompok itu. Kita memperingati haul Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu juga sebagai isyarat bahwa kita tunjukkan kepada dunia, walaupun beliau sudah lama meninggal, tetap kita ingat sampai sekarang ini. 884 tahun yang lalu beliau meninggal, tidak pernah hilang daripada hati kita. Selalu kita kenang, selalu kita doakan, selalu kita ikuti dan teruskan ajaran-ajarannya. Itu juga hikmah daripada memperingati haul para awliya Allah salihin. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqamah dalam menjalani, mengikuti jejak-jejak beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lai tahun 2000, sekitar 2016 apa balu olas, kira-kira balu olas, si olas lah, tiang berangkat ke Baghdad, alhamdulillah dapat berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Jilani di Baghdad tahun. Mudah-mudahan semua kita juga bernasib yang lain ge. Amin ya Rabbal Alamin. Apa hubungannya dengan ini? Penting, sekaligus wisuda, sekaligus harlah yayasan, ini perlu dikuatkan. Banyak pondok pesantren Bapak Ibu yang
mengajarkan banyak ajaran, bagus sila, tapi jarang sak sempurna didikannya. Apa maksud tiang sempurna? Jadi dalam Islam itu ada tiga pilar, kira-kira kita sebut tiga pilar, telu apa aran tekan deh, tiga tekan besar yang harus kokoh, baru kehidupan beragama kita menjadi kuat, keislaman kita menjadi kokoh. Yang pertama disebut syariah, atau yang dalam hadis disebut Islam, baru yang kemudian disebut iman, baru yang terakhir disebut ihsan. Islam, iman, kanca ihsan. Sebagaimana dalam hadis masyhur, yang hadis Jibril saat nyamar kemudian bertanya kepada Nabi, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Islam itu adalah rukun Islam, semua hafal. Semua hafal apa tidak hafal? Hafal apa tidak rukun Islam? Alhamdulillah. Muntah kita isin rukun Islam ini isinya tentang ibadah-ibadah zahir. Sembahyang, puasa, zakat, haji, kan begitu? Itu namanya Islam. Pilar yang harus kokoh. Bagaimana caranya supaya kokoh? Pelajari. Di yayasan ini insyaallah dipelajari. Dipelajari apa tidak? Dipelajari apa tidak? Ada ilmunya. Namanya ilmu fikih yang mengajarkan salat, puasa, zakat, haji. Di yayasan ini belajar fikih. Alhamdulillah. Cukup fikih? Dan cukup. Cukup apa tidak fikih? Tidak cukup. Harus ada lagi iman. Apa itu iman? Pira rukun iman? Pira rukun iman? 6, nggih. 6 rukun iman. Isinya, supaya tidak tiang tidak panjang lebar, mohon maaf. Isinya adalah tentang ibadah-ibadah batin. Ibadah-ibadah batin atau ibadah hati menyangkut iman. Yang pu isi rukun-rukun iman ni, iman kepada Allah, malaikat, terus kitab, para rasul, dan hari akhirat dan takdir, qada-qadar. Semua itu ATP pegawaian, bukan zahir. Iman, iman di dalam hati, sehingga tidak cukup secara zahir, tapi juga kita menyembah Allah secara batin. Islam, iman. Islam ilmunya namanya ilmu fikih. Kalau iman apa nama ilmunya? Hah? Ilmu akidah. Di sini belajar akidah apa tidak? Belajar akidah. Kitab apa? Apa kitabnya? Belajar. Kitab apa coba? No, dia tahu. Ajan doang. Kitab apa? Akidatul Awam, masya Allah, itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Kira-kira cukup fikih kanca akidah doang dipelajari? Cukup apa ndak kira-kira? Tidak cukup. Nah, ini yang ingin tiang sampaikan. Di banyak pondok fikih kanca akidah cukup. Padahal malaikat Jibril begitu nanya tentang iman tidak langsung pamit. Masih arah pertanyaan tentang ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tara. Kita menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Maknanya tingkat ibadah yang paling tinggi, di mana seseorang hamba beribadah kepada Allah dengan jasad, dengan hati, dan dengan rohnya. Dengan rohnya, sehingga sempurnalah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ara ilmu nenda, sebagaimana Islam ilmunya fikih, iman ilmunya akidah, kalau ihsan apa ilmunya? Ilmunya ilmu tarekat namanya. Sehingga tarekat itu penting, sangat penting. Bukan bid'ah, bukan. Yang bilang bid'ah tidak paham. Yang bilang tarekat ini khusus dengan toa endah, kurang pas pemahamannya. Tidak.
Tarekat itu kenapa dikatakan khusus dengan toa? Karena tarekat ini sering diajarkan, sering ditampilkan serem-serem, gih, menakutkan. Padahal tidak seperti itu tarekat. Jadi kalau kita lihat kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Jilani, sangat-sangat mudah menerapkan ajaran tasawuf. Itulah ilmu tasawuf, itulah ilmu tarekat yang salah satu imam besarnya yaitu Al-Arif Billah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sebagaimana dalam fikih ada empat imam mazhab. Siapa itu? Imam Abu Hanifah, terus Imam Malik, terus Imam Syafi'i, terus Imam Ahmad bin Hanbal. Guru-guru kita dalam akidah, imam-imam besarnya ada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ada Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Maka begitu juga dalam bertasawuf, bertarekat, kita harus juga mengikuti jejak guru-guru, para imam-imamnya. Siapakah? Antara lain Syekh Abdul Qadir Jilani, Tariqah Qadiriyah, kemudian Syekh Ahmad Ar-Rifa'i, Tariqah Rifa'iyah, Syekh Ahmad Al-Badawi, Tariqah Ahmadiyah atau Badawiyah, Syekh Ibrahim Ad-Dusuqi, Tariqah Dusuqiyah, yang tiang ikuti alhamdulillah Tariqah Dusuqiyah nggih. Alhamdulillah. Kemudian ada Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, Tariqah Naqsyabandiyah, kemudian Tariqah Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Syadziliyah, kemudian Khalwatiyah, Syekh Muhammad Al-Khalwati, dan lain-lain, Al-Faqih Al-Muqaddam, Tariqah Alawiyah. Semua itu guru-guru kita dalam bersuluk menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti jejak-jejak beliau fi dunia wal akhirah. Anak-anak kita kalau sudah belajar tiga ilmu itu, sempurna imannya, sempurna agamanya, insyaallah menjadi anak-anak yang berguna bagi keluarga, masyarakat, nusa, bangsa dan dunia insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir yang cerita, Kanggut yang bercerita. Kenapa? Supaya kita sadar penting saran tarekat niki. Karena tarekat itu, tasawuf itu membersihkan hati langsung. Ini atau poinnya nih, hati. Hati ini penyakitnya lebih berbahaya daripada penyakit zahir. Hasad, takabur, riya, sum'ah, ujub, la ilaha illallah. Penyakit-penyakit mematikan doang itu. Sila penyakit hasad doang. Hasad saran dingki. Kata Nabi, ta'kulul apa? Ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Penyakit dengki saja bisa memakan semua pahala kita, hangus. Seperti api memakan apa? Batu bara atau kayu api. Nauzubillah min zalik. Ceritanya Al-Kisah, ada tiga ustad. Tiga apa? Tiga ustad. Tiga ustad ini mau jalan-jalan naik perahu. Naik perahu. Tiga ustad ini alim-alim. Lagu di nuah ngaji tasawuf. Di nuah ngaji tasawuf. Tasawuf. Dia alim lek fikih. Dia alim lek akidah. Dia alim lek misalnya filsafat Islam misal, atau alim di ilmu-ilmu hadis misal. Datang dia lagu di rumah ngaji tasawuf. Teketuan saya Syekh Abdul Qadir Jilani dia tahu. Al-Kisah pendek cerita, tiga ustaz ini mau jalan-jalan naik perahu. Tapi mereka tidak bisa aparan mendayung. Dicarilah anak muda. Oh, daidnya kena kebajam. Oh, anak muda sini. Ayo antar kami jalan-jalan. Di laut ini jalan-jalan di laut. Pendek cerita, jalan-jalan di laut. Dengan telu, dengan empat kanca tukang apa rano? Tukang dayung. Di tengah jalan, ustaz pertama beketuan le tukang dayung ni. Tukang dayung, kamu mengerti tentang fikih? Ila tukang dayung ni. Mohon maaf ampura tuan guru, tiang tak paham fikih. Apa kata tuan guru ni, ustaz ni?
pangak kamu penuh coba. Dihina dia. Kamu ini bodoh. Kamu tidak pernah ngaji. Kamu mendayung-mendayung doang kamu kerjakan. Sepertiga umurmu sia-sia. Sepertiga umurmu sia-sia. Ustadz yang kedua nih, tuan guru kedua. Slow katanya. Meh, tiang yang tanya katanya. Tukang dayung. Ndak paham ilmu fikih? Nggih, tiang ndak ngerti ilmu fikih. Oh, ndak masalah. Paham akidah? Apalagi akidah ada tiang ndak paham, tumben tiang dengar akidah anu coba. Oh, bodoh kamu kena coba si nomor 2 Malik. Menangis. Karena kebajang ini dihina sama ustaz-ustaz ini. Ternyata mereka sombong. Di mana alim lagu sombong. Kenapa? Karena tidak pernah belajar tasawuf yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Jilani. Sekarang sekian ustaz. Kanak bajang. Tidak ngerti fikih, dia masalah. Tidak ngerti apa bro? Akidah, dia masalah. Ngerti tafsir hadis? Ya Rabbi, apalagi tafsir tafsir hadis semakin tinggi. Ampura tiang tidak paham. Ternyata tuan guru nomor 3 ini lebih parah lagi. Yo, bodoh, tolol kamu kena menjawab. Sepertiga umurmu sia-sia. Sepertelu umurmu sia-sia mana? Kamu mendayung-mendayung doang. Nah, akhirnya tiba-tiba terjadi datang ombak angin kencang. Angin yang sangat besar. Angin ini mau membalikkan perahunya. Milih terbalik perahunya ini. Coba. Wagen kebalik ini, hampir kebalik. Karengan kanak bajang no beketuan. Lek tuan guru no. Al-mukarramun para tuan guru. Kanak-kanak tukang dayung ni. Apakah pelungguh semua mengerti ilmu berenang? Kanak coba. Ternyata saling kilang. Kanak kan tak ada yang tahu. Apa kata kanak bajang ni? Bodoh kalian semua. Kanak coba. Bukan sepertiga umur kalian doang sia-sia, semua umur kalian sia-sia. Tentu terbalik kapalnya, perahunya, semua ustadz-ustadz itu meninggal dunia, yang selamat tukang dayung itu doang. Nah, itu artinya apa? Itu hukuman bagi mereka yang sombong. Kenapa sombong? Karena tidak pernah membersihkan hatinya. Itulah pentingnya ilmu tasawuf supaya tidak sombong. Ada ungkapan ulama mengatakan, guru tiang waktu di Mesir, Al-Arif Billah Sayyid Mukhtar bin Ali Muhammad Ad-Dusuqi Al-Maliki Al-Husayni radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, al-ilmu bila zikr yurithul kibr. Pegang anak-anakku. Al-ilmu bila zikr yurithul kibir. Ilmu tidak disertai, diiringi dengan pacu berzikir. No, pacu ngaji belajar doang, lagu dinuah berzikir, membersihkan hati, yurithul kibir, akan membuat hati menjadi sombong dengan ilmunya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan ini ada manfaatnya. Selamat ulang tahun yang ke-2 kepada Yayasan Faris Abdul Majid, mudah-mudahan menjadi pondok pesantren atau yayasan yang sempurna zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.